Okay guys, jadi ini adik saya, adik ya. Jadi kali ni kita nak unboxing barang, barang, ya barang. Yang saya, bukan saya beli, itu bapa saya beli. Waktu sale 10-10, ini dia barang. Kita akan unboxing dan kita akan review. Jom. Adik saya pun dapat tapi dia baru dapat semalam. Dan warna hitam. Entah kenapa dia pergi plastik kan. Kan nak pergi kemek. Dan ini dia barangnya. Ini adalah mini locker. Kod akak berapa ni? Mungkin ke kakak punya, kakak punya kunci. Kakak panik, panik. Tak boleh nampak. Jadi ini kunci dia. Mana dia kunci dia? Jadi guys, ini kunci dia. Ini ada kakak dari dia punya ni. Kau nak pasang, pasang lah ni. Sebab dia longgar. Jadi ni macam ada satu compartment, macam satu tempat untuk simpan. Jadi macam ni si dalam dia. Tak luar sangat sebab ni locker mini. Dia boleh macam masuk sini. Isinya macam boleh masuk sini. Macam ni dia boleh masuk, masuklah. Lepas ni boleh, dia boleh pakai kod dan pakai kunci. Ni mini locker. Dan ini boleh kalau korang buat as tabung, dia ada macam lubang kat atas ni. Ni tempat untuk letak duit dia. Itulah kan. Kita tengok apa je yang boleh bubuh dalam ni. Kejap ambil barang. Bagi cepat. Tunggu guys. Biarlah aku je lah yang buka. Jadi ini nampak, nampak depan mata. Kita ambil tak payah ambil beberapa. Jadi ini ada 5-5 warna dah guna. Dan kita masuk, kita buat kertas. Ini kod dia. Okay. Untuk lebih selamat kita kunci dulu. Dan siap. Okay, jangan lupa like, comment and subscribe guys. Dan nanti minggu depan
nak buat Q&A. Tapi dekat video Q&A tu tak boleh nak buat komen. Jadi komen dekat video, video ke? Ha, bukan video. Dekat Instagram saya punya feed yang saya post, my latest post. Dekat Instagram dan saya dah letak, saya akan letak nama Instagram ni kat sini. Okay, jadi jangan lupa ya. Bye. Jumpa lagi. See you next time. Bye.